Maaf ya. Nah, yang di bagian sini kita bagi menjadi 4 bagian. Duanya untuk kaki dan duanya untuk tangan. Nah, caranya.
Setelah selesai, setelah itu kita salin bagian tubuh dan bagian kaki kanan dan kaki kiri. Kalau bagian tangan untuk kepala tidak usah karena itu sudah terhubung dengan badannya. Setelah itu kita buat seperti ini. Nah, setelah itu baru kita susun gerakannya. Nah, setelah gerakannya sudah jadi, kita buat kebalikannya dan itu harus bergantian 2 kali 2 kali. Ya, caranya seperti ini. Kita gunakan di tindakan berdiri dan lari. Selesai, lihatlah. Don't forget like and subscribe. Bye bye.